Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Ridwan di sini. Channelnya rebahan mulu, ya. Lagi santai, baru banget pulang kantor dan sudah mandi. Di vlog kali ini gue akan kasih informasi penting. Bukan karena bukan informasi penting, tapi gue mau unboxing yang baru nyampe ke rumah nih. Ya, mungkin teman-teman tahu kali apa gue unboxing. Ya, respect dari apa? Dari Pekan Riset Bandung Run 2020 sudah sampai rumah. Oke, gue dapat tadi pagi sebenarnya di rumah, udah nyampe ke rumah. Cuman karena berhubung gue di kantor, ya jadi gue gak bisa lihat. Dan ternyata memang sesuai kemarin, memang diinformasikan dia akan dikirimkan sekitar tanggal di akhir bulan Juli. Dan gue yakin pengirimannya pun juga pasti bertahap ya. Kemarin gue lihat di beberapa story teman-teman sudah nyampe. Dan akhirnya giliran gue sekarang nyampe. Ya, kita akan unboxing isinya apa aja ya. So this is it. Jadi isinya ada dua item. Kita akan lihat isinya. Oke, ini plastik dari pengirimannya dan dikirim menggunakan reguler, jadi memang tidak terlalu terburu-buru. Jadi isinya yang pertama adalah this is apa nih? Oke. Tas ini ya, tas tote bag. Tote bag dari Traveloka Protect Run dan Pocari Sweat. Cakep, bahannya kanvas dan lumayan gede. Dan kemudian ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya adalah jersinya. Jersinya dari Adidas. Kita lihat. Ini adalah pertama kali gue dapat jersey Adidas dari Pocari. Karena tahun-tahun sebelumnya 2018 Reebok, 2019 juga Reebok juga, dan tahun 2020 ini baru Adidas. Ya, kemarin juga yang 2019 untuk yang 2020 juga yang Polo Solo juga 2000 Reebok ya. Ada bib ya. Nomor cantik 3009 Minion. Tapi tidak ada chipnya ya, karena memang gak jadi race-nya. Jadi kemudian ini adalah jersinya. Wow, keren. Kita lihat belakangnya apa. Oke, sebenarnya sama aja. Belakangnya juga seperti yang teman-teman tahu, dimana di jersey-jersey tahun sebelumnya Pocari Sweat. Oh, ini ininya cakep ya, timbul. Kemudian ini juga tulisannya Bandung West Java 2020. Di tangannya ada tulisan 2020 nggak? Nggak ada. Sini juga nggak ada. Ya, itu doang sebenarnya. Bahannya sih lebih enak kayaknya. Dan S, ini S loh, size S-nya. Dan bener dong, size S-nya gede banget. Tapi untung gue pilih S, kebayang kalau gue pilih apa? Pilih ukuran ini size S ya. Gila, made in Cambodia, Klima Light. Ice aja gede banget ini. Oke, jadi cuman dapat itu bib number dan dapat tote bag. Ya, kayak gini kali. Ya, that's it ya untuk unboxing dari Respect Pocari Sweat Bandung Run 2020. Ada jersey, ada bib number, dan ada tote bag. Ya, jadi, dan jersey-nya gede banget loh S-nya. Untung gue milih S. Kalau M kebayang gue kayak pakai karungnya. Ya, yang buat dapat, yang sudah dapat, apa yang sudah dapat respect, congratulations, selamat menikmati jersey barunya. Nanti gue bakal pakai lah ya gitu kan. Ya, mudah-mudahan pandemi ini segera beres. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa race lag bareng lagi. Ya, tahun ini sebenarnya gue mengambil HM di Pocari Sweat Bandung, tapi ya apa dah ya, kondisi memang sedang tidak memungkinkan. Dan ya, by the way, Jakarta sudah tarik rem daruratnya, sehingga sekarang juga sudah harus transisinya lebih diperketat lagi. So bagaimana nasib race-race berikutnya ya, kita nggak tahu deh. Ya, apapun yang terjadi, pokoknya semua kita sekarang yang menjadi prioritas adalah kesehatan kita dan keselamatan kita bersama. Semoga teman-teman sehat semuanya, jaga kesehatan juga, jangan sampai nanti kita terjangkit penyakit segala macam. Dan juga keep stay healthy, olahraga yang cukup, dan yang paling penting adalah olahraga dan untuk menjaga kesehatan dan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Oke, terima kasih semuanya untuk vlog malam ini. Jangan lupa klik like, komen, klik like dan subscribe. Jangan lupa komen, sharing di bawah. Yang mau diskusi segala macam silahkan di kolom komentar bawah. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Selamat malam, bye bye.